Pemerintahan Jokowi JK kemungkinan akan dibuka dengan kenaikan harga bahan bakar minyak. Kebijakan tak populer itu terpaksa diambil untuk mengantisipasi jebolnya anggaran. Pemerintahan Jokowi JK terancam menanggung beban subsidi bahan bakar minyak. Pasalnya, permintaan untuk menaikkan harga BBM yang disampaikan Jokowi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Nusa Dua Bali Rabu malam ditolak. Jadi, beliau menyampaikan bahwa saat ini kondisinya kondisinya dianggap masih kurang tepat untuk menaikkan BBM. Selama satu dekade pemerintahan Yudhoyono, PD Perjuangan Partai Tempat Jokowi Bernaung selalu berada di barisan yang menolak kenaikan harga BBM. Namun kini banteng moncong putih tak punya pilihan. Bila di ujung masa pemerintahannya Yudhoyono tak menaikkan harga BBM, maka Jokowi yang harus melakukan. Pemerintah yang sekarang ini kan masih ragu nih apakah akan dicabut atau enggak karena kan masa jabatannya kan e, sebentar lagi akan berakhir dan itu butuh waktu untuk diskusi dulu dengan atau dibahas dulu dengan DPR nah itu kemungkinan besar yang akan terjadi itu dilakukan oleh e, pada masa pemerintahan baru oleh Jokowi dan Yusuf Kala lima tahun belakangan anggaran subsidi untuk BBM terus membengkak dari 82,4 triliun pada 2010 menjadi 246,5 triliun rupiah pada 2014. 18 Agustus lalu Pertamina setiap harinya memangkas stok BBM subsidi 5% untuk premium dan 20% solar. Pemangkasan itu dilakukan untuk mencegah overnya kuota BBM subsidi tahun 2014. Akibatnya antrean pun mengular tampak di sejumlah SPBU. Namun seminggu kemudian kebijakan pembatasan BBM bersubsidi dicabut. Hal itu cukup ampuh mengatasi kepanikan masyarakat. Namun bila sebelum akhir tahun pasokan BBM bersubsidi melebihi kuota yang ditetapkan APBNP 2014, maka kerugiannya akan dibebankan kepada Pertamina. Tim liputan melaporkan untuk net.